Media Masterpiece kali ini kita akan wawancara pemain yang tentu sudah pada kenal. Siapa Om? Deris. Om Deris, ya. Om Deris. Om Deris, pemilik burung Raja Tega yang mulai sebelum pekan sebelumnya udah juara 3 ya. Tapi dengan tampilan yang orang pada melihat ya terkesima lah. Dan hari ini juga terulang bahwa di kelas utama ya, di kelas utama dia masuk juara 3. Nah, kita akan coba bongkar sedikit nama dia, nama burungnya dan prestasinya. Coba terangkan ini bisa mapan burungnya itu selain di sini juaranya di mana aja sebelumnya? Banyak sih di prestasinya di tiket 1 juta waktu di BNR Bird Champion tuh yang di Kirana ya. Pernah masuk juga. Ke berapa itu? 1. Masuk ke 1. Ya, terus di lomba-lomba besar lagi. Kirana Cup. Mm-hmm. 1 juta juga juara 3. Oh. Selain itu yang lomba-lomba besar? Lomba besar kemarin waktu di acara BIC itu. Ah, oh, BIC. Juga, 1 juta, tiket 1 juta. Oh. Tampilannya bisa stabil tuh gimana sih cara merawat? Kalau dia tuh nggak makan pur. Ada yang benar ya. Dia jangkrik toh, cuma ngepur kalau dia mau mabung makan pur. Kasih pur ya, itu untuk mempercepat mabungnya ya. Gitu. Ini nih, dia selain kelihatan kan kalau dia mainnya stabil dan menarik ya gitu. Itu isiannya apa sih? Isian maksudnya yang jadi andalan dia? Pusakanya tuh kapas tembak dominan banget. Kalo rapet itu kan? Rapet kapas tembak. Terus? Jenggot. Mau yang kasar-kasar tuh cumpo. Kalau burung-burung kecilnya serindit, gereja. Ini kemarin-kemarin heboh juga banyak yang tawar. Kenapa belum dilepas? Kan? Belum ada yang pas ya tawaran. Coba-coba mengerti-mengerti. Iya. Jadi setelah ini agendanya kemana sih? Belum sih. Belum ada minggu depan? Kalau dia sih jadwalnya tuh seminggu. Jadi kalau mau main hari Sabtu atau Minggu tuh dia harus main dulu sekali tuh hari Rabu, kalau enggak Selasa. Oh, pemanasannya dibuang ya, dulu. Dibuang dulu. Sekali kalau enggak dua kali. Nanti bisa pokoknya seminggu bisa dua kali. Luar biasa. Ini berapa tahun sih? Ini mabung ke 5. Oh, pas top form-nya ini menurut saya top form-nya kan ya. Iya betul. Hutan enggak Lampung. Oh, Lampung. Isiannya luar biasa dan luar biasa. Burungnya stabil gitu. Ya pemiliknya juga stabil kan? Mampu nanam masih. Iya kan? Mampu nanam. Ya kan, jadi minggu depan enggak belum ada acara belum? Belum ada. Kalau perawatan gimana? Perawatan sih dia pagi kayak embunnya tuh dia cuma mau main doang. Jadi tiap hari tuh paling keluar jam 8. Kasih makan. Tapi kalau mau main minggu mau main, berarti jam 5 udah keluar. Ya, dia subuh udah setengah 4 udah keluar. Dibuka kerodongnya? Tablak. Kasih makan apa-apa. Iya. Jam roto masuk. Mandi seminggu cuma mau main aja dia mandi. Oh, jadi mandi di lapangan lah? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Oh, sekali ya? Berangkat ya. Sekali. Ini bisa berapa kali main? Kalau satu event ini bisa 3 sesi bisa. Oh, bisa 3 sesi lah. Berarti kan mapan ya. Iya. Mapan burung. Ya, tapi memang sedikit-sedikitnya sekarang Raja Tega ya. Raja Tega cukup terkenal memang, terutama di Masterpiece. Ternyata memang sebelumnya juga beberapa juara telah direbut ya di tiket-tiket yang besar. Tiket lumayan.
semoga ini jadi burung yang legendaris lah. Amin. So, melihat materinya cukup membanggakan. Terus mentalnya juga dia hebat kan, yeah. Setiap kali tampil kemana dia selalu on fire, yeah, kan on fire, yeah. Dan menuntaskan, yeah. Kalau di sini memang tadi juara 3 itu memang musuhnya mungkin bagus. Pandangan juri pertama bagus, kedua memang jedanya sedikit lah gitu, ya, kan, ya, lemahnya juga sedikit gitu. Ya semoga kedepannya lah si Raja Tega ini moncer. Om, terakhir penawaran berapa? Penawaran terakhir tuh waktu di Kirana Cup udah 1 tahun lalu ya, 170 tahun lalu. Sebelum mabung deh. Jadi kalau pas di juara setahun ini berarti udah 1 tahun. Jadi 2 kali lipat gitu maksudnya. 17 kali 2 ya. Terima aja deh pokoknya. Tuh bagi kolektor burung bagus, ke rumah aja. Di rumah. Di rumah aman lah harga main. Ngobrol di rumah. Yeah.
Thank you.